Hi everyone, welcome back to Simply Innovation. Di video kali ini saya akan mencoba tes koneksi dengan MQTT Cloud Service dari Rx, yakni RYC1001. MQTT Broker dari Rx yang sudah dideploy ke Amazon Web Service ini sudah support dengan beragam device yang juga support dengan MQTT Protocol, mulai dari microcontroller sampai single board computer untuk aplikasi Internet of Things. Termasuk juga sudah support dengan beragam operating system, mulai dari Windows, Linux, macOS, dan juga untuk mobile phone, Android, dan iOS. Untuk link selengkapnya tentang produk ini, teman-teman bisa cek di deskripsi, termasuk link untuk pembeliannya. Sekali pembelian, teman-teman akan mendapatkan garansi servis selama 5 tahun dan juga maksimum limit pengiriman message sebanyak 200 ribu kali 1 bulan. Di video kali ini saya akan coba terhubung dengan MQTT Cloud dari Rx, RYC1001, dengan menggunakan MQTT Client Android Application. Nama aplikasinya adalah MQTT Client, teman-teman bisa cek di Google Play Store. Dan aplikasi ini didevelop oleh Web Neurons dari India, ratingnya sekitar 3,6 dan sudah di-download oleh sekitar 10.000 user. Oke, kita langsung aja kita coba, kita install, kemudian kita tunggu hingga proses instalasi selesai dan nanti kita akan coba gunakan aplikasi ini untuk connect ke brokernya Rx, MQTT Cloud-nya Rx, kemudian kita coba mempublish dan mensubscribe topik tertentu untuk melakukan transfer data. Oke, kita sudah install, kemudian saya sudah buka aplikasinya. Akan tampil seperti ini, importance announcement. Ini cuman informasi bahwa di aplikasi ini ada iklan dan kalau teman-teman mau melakukan donasi, teman-teman bisa dapatkan aplikasi tanpa iklannya ya. Jadi iklannya akan terhapus kalau teman-teman melakukan donasi. Oke, kita klik oke aja. Langsung di halaman pertama ini, kita langsung ditampilkan pada list broker. Nah, di sini belum ada broker apapun yang saya setting. Kita bisa tambahkan brokernya dengan klik icon plus di ujung pojok kanan bawah. Klik plus, kemudian kita add broker. Kita tambahkan dulu nickname-nya ya, atau nama profil dari broker kita. Bebas saja, misalnya saya akan kasih nama Rx RYC1001. Oke, kemudian jangan lupa di enable. Nah, seperti itu. Di Rx RYC1001 ini tidak support WebSocket ya teman-teman. SSL ada, tapi WebSocket tidak ada. Kalau teman-teman mau coba yang menggunakan WebSocket, teman-teman bisa cek di HiveMQ yang public broker ya. Itu ada yang biasa, TCP SSL, ada juga yang punya fitur WebSocket di port 8000 kalau nggak salah. Kemudian teman-teman juga bisa pilih ini MQTT versi 3, boleh silahkan dicek ya. Kemudian kita declare hostnya. Hostnya di iot.rx.com. Nah, kita klik OK. Portnya sudah betul di 1883. Kemudian set username dan juga passwordnya. Nah, silakan teman-teman set sesuai dengan yang teman-teman dapatkan dari Rx ya, ataupun sesuai dengan broker yang mau teman-teman konekin. Oke, jangan lupa juga client ID-nya masukkan. Kalau di Rx itu adalah username plus 4 digit random. Oke ya, saya nanti akan masukkan dulu value-nya. Kemudian setelah teman-teman isi, kita klik icon disket ini untuk save broker kita di aplikasi. Nah, maka akan muncul nih list broker yang ada di aplikasi kita. Nah, ini ada satu Rx RYC1001. Untuk connect caranya sangat simple, kita tinggal klik aja list-nya. Langsung aja kita akan coba pilih topiknya ya. Misalnya saya akan pakai topik Lintang. Nah, nama topiknya Lintang. Sebenarnya di Rx ada beberapa topik yang sudah di-declare ya, yang bisa kita manfaatkan. Tapi saya akan coba tes koneksinya doang. Jadi saya pilih topik random Lintang. Kemudian kita klik subscribe. Sudah selesai. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada list no message received. Kalau kita mau melakukan publish, kita bisa masuk ke halaman publisher dengan klik icon upload di pojok kanan bawah. Nah, teman-teman bisa set juga tadi ya QoS-nya, quality of service-nya. Ada 3 level tentunya, 0, 1, 2. Nah, saya pilih default-nya 0. Kita klik icon upload untuk masuk ke halaman publisher. Nah, di sini kita tinggal ketik aja nih topiknya apa. Nah, saya ketik Lintang, kemudian ketik message-nya, misalnya hello world. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik publish. Nice. Kita coba kembali ke halaman publisher, subscriber ya. Kita back. Nah, teman-teman bisa lihat nih, di sini ada list message-nya. Kita klik. Nah, itu dia. Hello world.
topiknya lintang, ada waktunya juga, timestampnya ya. Kita coba publish lagi ya, publish data baru, topiknya lintang, message-nya misalnya tes 123. Kita publish, kemudian saya coba publish lagi, tes 456, publish, kemudian satu lagi 789, publish. Nice. Saya kembali ke halaman subscriber. Nah, di sini tampil data terakhir yang dikirim ya oleh publisher. Kemudian kalau kita klik listnya, nah kelihatan semua tuh. Ada tes 123 tadi ya, kemudian tes 456, tes 789. Nice. Nah, itu dia teman-teman, basic ya bagaimana cara menggunakan aplikasi MQTT client dari Web Neurons untuk kita koneksikan ke React RYC 1001 MQTT Cloud dari React. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat, dan kalau teman-teman tertarik dengan MQTT Cloud dari React ini, teman-teman bisa klik link pembelian dan spesifikasinya di deskripsi. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye.